Nah, ini yang bikin spesial, dia tuh ada cup sleeves-nya gitu barengan ini anak NH. Terus ini apa sih namanya, menu yang es kopi karamel yang baru jadi, bentukannya kayak gini nih. Kalau beli di Ojol udah pasti beda hasilnya ya. Welcome to my culinary travel journey. Beep beep beep. Enjoy. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau mampir, alias aku pengen ikutan hype-nya The City Jakarta. Jadi sekarang aku tuh mau jalan ke Neo Soho untuk datang ke pop-up mart-nya. Terus mau cobain kulinernya juga, dan masih banyak lagi. Pokoknya stay tune di vlog ini. Nah, yang belum tahu apa sih The City Jakarta, jadi ini tuh event menyambut gitu ya, menyambut kedatangannya Enhypen yang pertama kali. Jadi itu event, very first time event yang ada di Jakarta. Dan ini kan aku di CP nih, nah aku mau nyebrang untuk ke Neo Soho-nya. Di seberangnya CP udah dipasangin kayak banner-banner gitu. So ya, sekarang aku udah di Neo Soho, mau masuk dulu ke dalam. Dan katanya pop-up store-nya itu ada di lantai 3A. Jadi aku masuk sini dulu. Katanya sih harus ngantri dulu ya. Jadi kita lihat nanti di sana. So ya, pokoknya selama 2 minggu inilah, sekitar 2 mingguan gitu, event-nya itu kerjasama antara mungkin perusahaannya Enhypen sama IO di sini gitu. Jadi ada banyak banget event yang dilakuin selama sebelum konser dan juga sesudah konser. Ini kalau nggak salah sampai tanggal 25 Agustus deh. Aku lupa juga sih, tapi ada juga yang sampai September. Tapi kalau aku sih emang karena lebih fokus pengen kulinernya, jadi aku mau cobain menu-menu kolaborasinya antara Enhypen sama brand-brand yang ada di Indonesia. Ini ada banner, kita naik dulu ke atas. Nah guys, kita harus ke pop-up shop-nya untuk dapetin ini, apa namanya, queue number-nya. Nah, kita harus naik dulu ke lantai 3A, persis di belakangnya Kopi Su. Kita untuk dapetin kayak batch-batchnya gitu. Karena kan ini per batch gitu kan boleh masuknya. Mungkin biar nggak terlalu sumuk juga di dalam ruangan. Jadi kita harus punya, itu deh. Ya udah, intinya sekarang aku mau ke situ dulu untuk ngambil queue number. Nah, queue number stationnya itu persis ada di belakang Kopi Su. Nah, ini aku dapat batch 18. Jadi karena sepi, aku bisa langsung masuk nih. Sekarang turun dulu ke bawah karena tokonya ada di situ. Nih ya, persis di belakangnya Kopi Su yang ini. Persis di belakang Kopi Su yang ini untuk ngambil QN-nya. Ini ya katalog yang bisa diorder. Tapi aku nggak tahu sih bakalan masih lengkap atau enggak di dalam. Jadi dia ada maximum purchase-nya 4 pieces per item. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari itu harus ngantri ulang. So, pop-up store-nya kayak gini, guys. Ini aku mau lihat dulu barang-barangnya. Apa masih ready atau enggak. Kalau misalnya beberapa item ada juga yang include sama photocard. Nah, kalungnya juga masih sold out. Masih sisa Sonu sama Niki doang. Ada ini juga. Ada yang holo. Ini kalau misalnya kalian mau foto-foto, kayaknya buat foto. Buat yang ketinggalan Pikachu appearance, ini ada schedule-nya yang terbaru tanggal 25 Agustus dari jam 3 sampai setengah 4, terus habis itu setengah 5 sampai jam 5. Aku udah beli nih. Yeay. Nah, aku udah beli tadi, ada kayak merchandise-nya gitu di sini. Sebenernya aku cuma beli apa ya, kayak gantungan gitu loh, gantungan buat light stick atau kunci. Harganya tadi 359.000 kalau nggak salah, tapi karena pakai BCA jadi diskon 5%, lumayan ya. Ini mumpung lagi kosong banget guys, nggak ada antrian, buruan kalian ke sini karena katanya bakalan ramai lagi di tanggal 15 sama di tanggal 25. Jadi gitu deh. Guys, ini dia menu kolaborasinya.
si Fate Plus di Jakarta City sama Kopi Su. Aku kayaknya pengen cobain yang butterscotch ice cream di harga 28.000. Sebenernya aku pengen cobain semuanya, cuman aku lagi sendiri. Jadi kayak aku order ini dulu. Hai, mau yang butterscotch dong kak? Halo Enjin. Seru. Mau berapa kak? Satu aja. Sebenarnya aku pengen nyobain beberapa sih, cuman aku tuh sendirian. Wow. Iya. Banget nih ya. Enggak, ini buat konten. Eksklusif konten sih. Eksklusif aja paling, Kak. Gimana? Yang eksklusif aja ya. Iya, boleh-boleh. Ya udah aku pesen deh. Aku mau kayak mau semua tapi kecuali maca ya. Aku enggak suka maca soalnya. Enggak suka maca. Hmm. Ye. Ramen enggak hari ini? Lumayan. Ramen waktu yang hari pertama ya? Aku baru kesini. Hari Minggu tuh kita enggak istirahat gitu. Oh, lucu. Ini kok di store lain ada kayak gini-giniannya juga enggak sih? Ada dekor gininya? Eksklusif menunya aja. Oh, gitu. Oh, cuman ini doang berarti yang ada. Nih kalau misalnya kesini tuh lihat booth-nya lucu banget tuh. Oke. Ini aku pesan ini yang mana nih? Yang es kopi karamel. Oke. Okay. Tunggu, aku kasih linknya dulu biar lebih asik. Oke, benar. Iya dong, kok enggak ada. Cup sleeve-nya ketinggalan. Nah, ini yang bikin spesial, dia tuh ada cup sleeves-nya gitu barengan ini anak NH. Terus ini apa sih namanya menu yang es kopi karamel yang baru jadi bentukannya kayak gini nih. Kalau beli di Ojol udah pasti beda hasilnya ya. Langsung aja ya. Oke. Ini yang butterscotch. Ini yang butterscotch. Nah, thank you. Ini yang butterscotch. Di atasnya ini apa nih kak? Es krim atau whipped cream? Oh, es krim. Oke. Ini untuk kalau estrik ya, yang agak seger-seger gitu. Oh, ini yang seger-seger. Ini apa tadi namanya? Estrik. Oesterik, oke. Sama sirup peach. Oh, oke. Okay. Aku kira tadinya tuh estarik tahu. Iya. Ada susunya. Oh, aku kira tadi estarik, tapi terik. Iya. Terik, panas, panas gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti satu lagi yang coffee cream fever. Iya, coffee cream fever. Oke. Kita punya tuh. Ada loh. Ini kalau masuk konten aku nggak apa-apa kan kak, mukanya kalian takutnya nggak berkenan. Ini si Coffee Cream Fever. Oke, okay, ini yang Fever. Kenapa ini doang yang ada nama Fevernya? Dia eksklusif, jadi dibuild untuk collab sama ya si Hyper. Tapi nggak macam juga ada kok Polaroid Love. Oh gitu. Tapi nggak ada di sini tulisannya. Kan ada nama-nama lagunya kan ya? Iya. Nah, bingung nih bawanya gimana? Sendirian doang lagi. Ini mau di mana? Nah, ini aku sendirian. Untung kakaknya helpful. Thank you. Ada apa nih? Semoga rame ya. Iya. Apa nih yang rame apaan kontennya? Semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy banget. Nggak terlalu manis, tapi karena mungkin belum aku aduk bawahnya kali ya. Ini aku aduk dulu. Enak. Ini kopinya berasa banget nggak? Dan agak pahit. Nah, atasnya itu nggak manis, cuman karena ada karamel di bawahnya yang ini kelihatan nggak? Rasa manisnya tuh pas masuk ke dalam mulut jadi kayak si karamelnya tuh kan dia lumer ya. Ini terakhir yang seger-segernya. Bismillah. Tapi manis banget. Ini ada rasa lemon grass, terus ada lemonnya juga. Cuma manis banget. Mana oke lah. Terus kan aku nggak suka matcha, jadi aku nggak pesen yang matcha
red berry atau apa gitu menu satunya lagi. Jadi kan menunya ada 5 gitu kan. Nah, aku cobain cuman 4 menu ini aja. Kalau misalnya kalian penasaran, cus cobain aja. Ini menu kolaborasi masih sampai tanggal 25 Agustus kalau nggak salah. Cus cobain juga. Nah, ini harga-harganya. Tadi yang butterscotch Rp28.000, coffee cream fever Rp35.000, ice coffee caramel Rp28.000. Asteriknya 21.000. Oh, berarti tadi yang aku suka itu namanya es kopi karamel. Nah, sekarang aku mau ke Taeyang Song. Jadi mau makan dulu karena aku juga belum makan dari pagi. Ini sama ada di Neo Soho tapi di lantai LG. Aku belum pernah nyoba makan di sana sih, tapi ini aku mau cari dulu tempatnya ada di mana. Oke? Okay? Oke, okay, kita mau cobain nih menu collab-nya Fat Plus sama Taeyang Song. Eh, ketemu sama Farhan. Terus temannya Farhan. Tadi namanya siapa? Aku lupa lagi. Dania ya? Oke, yuk let's go. Nah ini guys menu collab-nya. Jadi ada yang jajangmyeon sama campong atau yang sundubu. Tuh ini untuk harganya belum sama pajak. Yeay, ini dia pakai campongnya sama yang jajangmyeon. Nah, jajangmyeon di sini tuh unik deh, toppingnya tuh pakai seafood. Harusnya kan pakai daging ya, tapi di sini pakai seafood. Tuh. Makan dulu. Enggak kelihatan. Nyamuk ke sini dah. Maaf ya, ntar sesekali aku masukin kalian ke video. Ini video ini dulu. Aku mau cobain dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Tanggung ya. Nggak terlalu pedas ini jampongnya. Enak. Enak ya. Dia tuh rasanya juga oke, light, terus nggak seret di ini ya, menggorokan. Iya, dan porsiannya sih menurut aku ini gokil, gede banget. Kalau mau kesini kayaknya sendiri nggak semudah banget, kecuali kalau kelaparan parah. Kalian belum makan atau iya. Abis intermittent fasting? Oh, abis apa? Balas dendam. Abis intermittent, makannya langsung gini. Ini karbonnya lumayan banyak sih dari mie ini ya. Yang ini agak pedas. Iya, aku lebih suka yang campong. Kalian, kamu suka mana? Campong. Kamu? Jampong juga. Jadi paling recommended campongnya. Cobain. Nah, aku mau lanjut makan dulu. Kalau misalnya kalian pengen kesini juga ke Taeyang Song, itu bisa cobain sih campongnya itu. Terus cobain juga. Oke, ini day 2 aku hunting menu kolaborasi antara Enhappen sama restoran yang ada di Indonesia. Di Indonesia enggak, di Jakarta sih maksudnya. Nah, ini aku sekarang lagi di Nore di daerah Tebet. Aku pengen cobain menu yang lagi kolaborasi. Ini tuh ada di daerah Tebet Dalam. Jadi kalian tinggal dari Smabel tuh 115 belok kiri, terus enggak jauh dekat sama Bloop sama Salon Noah ini Moir ini. Di depannya deh. Sekarang kita mau masuk dulu. Oh, ternyata dia tuh nggak cuma resto doang ya. Ada ini juga nih, kayak hoodie-hoodie. Nah, ini guys menu kolaborasinya Nore sama Faith the City Jakarta. Ada Temdash Toast, terus Future Perfect, Tiramisu, XO, Bebe Brulee, ada Give and Take Chicken, Steel Monster Subak, sama Orange Blood. Kayaknya aku mau cobain ini sih yang tiramisu-nya aja, terus mau makan menu lain yang ada di sini. Nah, aku mau coba dine-in di sini. Jadi kalau misalnya mau dine-in itu di lantai 2-nya Nore nih. Ada konsep. Kenal. Kita masuk dulu. Ya. Eh, gimana? Nyaman aja yang bisa nyaman. Butuh stop kontak? Butuh stop kontak? Enggak sih. Situ aja enggak sih? Oke, kita mau cari tempat duduk dulu.
Nah, sebenarnya tuh menu kolaborasinya ada 6, tapi aku cuma pesan 1 karena yang lainnya tuh kayak sandwich sama toast gitu ya. Iya, iya toast gitu sama apa gitu satu lagi kayak aku kurang pengen. Jadi aku pesannya yang tiramisu yang feature perfect. Terus tiganya lagi ini aku pesan menu yang ada di sini sih. Dia menu yang tiramisu tuh ada stikernya gitu. Tolong bukain please. Nah dia tiramisu, ukurannya sih gak terlalu besar ya, ini kayak kotakan yang 250 mili ya. Menurut kalian untuk ukurannya dengan harga 50 ribuan kayak gini. Nah iya. Oke, ini yang takpal kukup ya, makasih. Yeay. Nah, ini semen rain. Bumbu rasa tepoknya sih agak-agak kayak asam gurih doang gitu sih, bukan yang kayak agak creamy banget gitu, enggak ya. Nih oh. Yang terasa bumbunya pedes doang sih, kurang lembut. Enggak, teksturnya sih sebenarnya biasa aja sih, enggak yang keras banget juga. Karena dia pakai tulang. Cuman bumbunya sih kurang medok. Di bawahnya ada lady finger-nya gitu. Ini layernya. Di atasnya ada whipped cream. Ini kopinya enggak terlalu tercium. Curiga ini lebih banyak karamelnya. Kok ada rasa asem-asem lemon ya? Curiga menunya ada mix lemon sih. Oh, ini emang bukan kopi ya. Kayak gini. Iya. Ada lemonnya guys di whipped cream. Rasanya ada asem-asemnya gitu. Kayak yuzu gitu. Emangnya super sweet. Guys, ini adalah hari ketiga pencarian aku and heaven the city Jakarta. Nah, sekarang aku tuh pengen ke vending machine-nya si Jumpstart. Ini ada di CP. Sama nanti aku juga mau nyobain menu kolaborasinya sama Kokumi karena baru hari ini keluarnya. So, yeah, bakalan aku review. Nah, ini dia menu kolaborasinya. Aku mau cobain yang Belgian. Apa yang Korean banana milk ya? Dia ada Lotus Biscoff Milkshake, Belgian Dark Chocolate, sama Korean Banana Milk, terus juga ada jus-jusannya. Nah ini, terus satu lagi yang Dark Chocolate Belgian. Dibuka dulu, jadi ini yang menu collab-nya. Dah, aku mau cobain langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke sih, nggak terlalu manis, tapi emang berasa coklat dan susu banget. Enak dan berasa. Enak dan berasa. Nah, kalau ponakan aku cobain yang slay orange, jadi perpaduan pineapple, apple sama orange. Gimana rasanya? Asam tapi enak. Oh, asam tapi enak. Berapa satunya? 30? 5? 35.000. Nah, ini dia menu kolaborasinya Kokumi yang Sweet Venom Okinawa Boba sama Bakmi Blueberry Cheese. Kakak kalau beli yang satu Sweet Venom Lars sama satu Bakmi yang Lars atau rasanya sama tapi sama-sama Lars, nanti Kakak bisa dapat free stiker ini satu. Kalau kakaknya beli 3 ukuran yang Lars, nanti Kakak bisa dapat kipasnya satu. Oke. Iya. Boleh? Iya. Iya, ini kipasnya kayak gini. Ini sampai tanggal berapa? Ini kita sampai bulan depan sih, Kak. Oh, iya. 8-9 itu ya? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ini untuk menu yang collab sama Kokumi. Tapi aku beli yang regular aja, yang kecil. Karena buat nyobain kan.
sama yang satu lagi yang blueberry cheese. Ini juga yang regular. Ini harganya 38.000 masing-masing. Terus ya, kan tadi aku mestinya ini pakai boba, tapi bobanya tuh lagi habis. Jadi diganti grass jelly kalau mau nunggu gitu 20 menitan. Jadi aku kayak ya udah aku cobain aja. Nah, aku cobain dulu ya, bismillah. Ini rasanya kayak Okinawa biasanya si Kokumi. Kan punya menu Okinawa tuh, kayak gitu rasanya persis. Walaupun diganti grass jelly tetap enak kok. Kalau ini yang blueberry cheese, aku belum pernah nyoba nih menu ini. Masih segar banget. Segar, manis, asam. Ini keduanya aku pesan yang less sugar. Jadi menurut aku manisnya pas. Mulai antri guys. Mau nyoba? Oke guys, itu dia perjalanan aku mencari menu-menu kolaborasi di F&B khusus Enhypen The City Jakarta. Nah, buat kalian yang pengen cobain, cus mumpung collab-nya itu masih sampai tanggal 8 atau 9 September gitu, aku lupa. Nanti detailnya lihat di Springboard, itu lengkap. Dari semua collab, yang paling aku suka itu yang Taeyang Song. Pertama, karena rasanya enak. Kedua, bikin kenyang. Semuanya baik lagi ke selera. Kalau misalnya kalian pengen cobain, cus langsung aja ke mall-mall terdekat yang ada stand-stand partnernya. Makasih udah nonton. I hope you like it. And bye-bye. Assalamualaikum.